Dalam ketua Jumaat, apakah hukumnya kita tidak aminkan doa untuk raja? Oh, sensitif. Dalam kitab-kitab fiqh, berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Ada yang mengharuskan kita menyebut doa untuk sultan, untuk raja, untuk pemimpin. Ada pandangan ulama. Boleh. Jadi tak boleh kita nak persalahkan khatib-khatib yang baca doa untuk pemimpin. Tetapi ulama meringkaskan, memendekkan untuk pemimpin saja. Nah, bukan sampai habis anak cucu dan sebagainya. Faham lagi? Yang kedua, disyaratkan pula dalam itu yang adil. Kalau dia tidak adil, maka mintalah dia itu doakan dia berhenti dari zalimnya. Faham? Jadi siapa yang tak mau berdoa, tak ada masalah, tu hak dia. Faham lagi? Allahumma Allahumma fil a'immatana, Allahumma fil sultanana dan sebagainya. Nah, ditambuh. Tok dia. Nah, dia rasa orang itu zalim, dia tak mau. Nah, tu hak dia. Nah, mati nak doa kepada sultan, tak ada masalah. Dia tak mau doa kepada sultan, tak ada masalah.